Taman Sepi Pelabuhan. Pelabuhan. Tiketnya mana lagi? Oh, di sini justru. Oh, weekend aja. Oke, teman jalan ya. Jadi kita masih di Banyuwangi ya. Saat ini saya ada di restoran Osingdeles ya, di lantai 2-nya. Ini juga baru pertama saya ke restorannya ya. Kalau sebelumnya saya udah yang di bawah, sekarang kita di lantai 2. Ini begitu masuk aromanya kopi ya. Harum, terus suasananya juga enak. Ada 2 lantai dia, teman-teman. Jadi di lantai atas itu untuk reservasi, yang ini untuk umum. Jadi ini konsepnya cafe and resto ya, teman-teman. Banyak properti sepeda-sepeda. Tuh kayak gini-gini, kita lihat. Oke, kita keliling-keliling yuk. Oke, teman jalan ya. Jadi hari ini kita ada di atas kapal feri dan kita mau ke Bali. Rencana kita mau ke Desa Panglipuran. Ya, jadi Desa Panglipuran ini menarik, teman-teman. Jadi saya penasaran seperti apa suasana desanya yang katanya terbersih di dunia. Nanti sekedar informasi, tadi kita masuk ke feri itu bayar 245.000 ya. Mungkin karena aplikasi saya tadi kejauhan. Harusnya itu 215. Jadi sifatnya online ya, teman-teman. Bisa install tuh aplikasi Ferizi, langsung isi data siapa yang mau naik, bawa kendaraan apa, langsung transaksi di situ. Oke, sekarang jam 7, teman-teman. Jadi jam 7 pagi, saya jadwalnya kemarin berangkat tuh jam 7 atau jam 8. Kurang dari jam 7, teman-teman aman, tapi kalau udah lewat dari jam yang dijadwalkan, itu tiketnya akan angus ya. Oke, ikutin terus perjalanan saya keliling Pulau Bali. Emang. Ruang makan. Informasi.
Oke, teman jalan, jadi kapal feri yang saya naikin ini namanya KM Gerbang Samudra ya. Jadi saya ada di lantai atas di mana ada perahu-perahu skoci buat cadangan. Dan ini saya ada di bagian depan. Di sini kita bisa lihat suasana paling tinggi ya, di anjungan paling tinggi. Ini ada mesin uapnya. Oke. Itu ada menaranya tuh teman-teman tuh. Keren ya. Oke, teman jalan ya. Jadi sebentar lagi kita mau mendarat ini. Jadi perjalanan itu sekitar 45 menit ya. Tadi kita berangkat jam 7. Lewat 5, sekarang udah jam 7.50. Kita akan sampai di Pulau Bali. Oke. Jadi ini tadi kapal motor apa namanya? Jadi kapal motor ini agak tua ya, teman-teman. Tapi memang harusnya sih masih layak untuk beroperasi ya. Semua fasilitas lengkap. Kita tunggu aja nih berapa tahun lagi nih kapal ferinya ini ya. Tuh, Putre Koneng. Oh iya.